Gareth Bale menyerang Cristiano Ronaldo dengan mengungkapkan satu aib milik sang mega bintang Portugal. Kabar mengejutkan datang dari bekas pemain Real Madrid, Gareth Bale. Bale mengeluarkan sebuah komentar yang menyerang mantan rekannya di Los Blancos, Cristiano Ronaldo. Dia mengatakan bahwa Ronaldo akan marah besar jika tidak mampu mencetak gol meski Real Madrid memetik kemenangan. "Kami selalu memiliki hubungan yang baik, meskipun dia memiliki momennya," kata Gareth Bale. "Misalnya, jika kami memenangkan pertandingan 5-0 dan dia tidak mencetak gol, dia akan masuk ke ruang ganti dan melempar sepatunya seolah sedang marah. Ini seperti jika Anda memenangkan Piala Ryder dan Anda marah karena belum mencapai poin," ujar Bale menambahkan. Bale dan Ronaldo pernah saling bahu-membahu di Real Madrid. Mereka berdua bekerja bersama di Los Blancos dari 2013 sampai 2018. Dalam kurun waktu tersebut, Bale dan Ronaldo mampu mempersembahkan banyak trofi untuk Los Blancos. Rinciannya, Bale dan Ronaldo mampu membawa Los Blancos meraih 3 trofi Liga Spanyol. 3 trofi tersebut diraih pada musim tahun 2016 sampai tahun 2017, tahun 2019 sampai tahun 2020, dan tahun 2021 sampai tahun 2022. Selanjutnya, Bale dan Ronaldo membawa Real Madrid meraih Copa del Rey tahun 2013 sampai tahun 2014. Dalam laga final, Bale mampu mencetak 1 gol pada menit ke-85. Gol dari Bale membantu Los Blancos mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1 di partai puncak yang berlangsung di Mestalla. Kemudian, Bale dan Ronaldo membawa Real Madrid meraih 4 gelar Liga Champions. 4 trofi di atas diraih pada tahun 2013 sampai tahun 2014, tahun 2015 sampai tahun 2016, tahun 2016 sampai tahun 2017, dan tahun 2017 sampai tahun 2018. Hebatnya, Bale dan Ronaldo dan mencetak gol di final edisi tahun 2013 sampai tahun 2014. Kala itu, Bale mencetak gol saat menit ke-110. Adapun Ronaldo melesakkan gol menit ke-120 melalui titik penalti. Gol dari Bale dan Ronaldo membuat Los Blancos berhasil mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 4-1. Kini, Bale dan Ronaldo telah mengambil jalannya masing-masing. Bale telah pensiun dari dunia sepak bola dan sibuk jadi pemain golf. Adapun Ronaldo kini berkarir bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi.